Mengimport telur dari India hanya langkah sementara untuk menampung permintaan sehingga bekalan di pasaran tempatan kembali stabil. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Mohd Sabu berkata pada masa sama perbincangan bagi menyusun semula kaedah pelaksanaan dan pemberian subsidi telur juga sedang dilakukan bagi meningkatkan jumlah bekalan telur ayam tempatan di pasaran. Jelas beliau, pihaknya turut meneliti dan mengkaji cadangan untuk mengapungkan harga telur dan memberikan subsidi hanya kepada golongan B40. Kita juga sedang bincang termasuk dengan penternak-penternak telur dan kita macam mana nak susun semula hal subsidi ini. Adakah nak diteruskan atau diubah cara supaya kita dapat membanyakkan telur dalam pasaran. Tapi sekarang sudah sebenarnya sudah sampai. Sudah tak ada lagi. Kalau kekurangan berlaku di Terengganu misalnya itu, kita arahkan farma hantar dengan segera. Jadi kekurangan ketara kurang berlaku. Cuma kita harap dia akan lebih baik dalam masa sebulan dua yang akan datang.